صابرا عما يعمل الظالمان إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Janganlah sekali-kali kamu, Muhammad, mengira bahwa Allah SWT lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah SWT menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Quran Surah Ibrahim ayat 243. Keterangan. Mata mereka terbelalak, mata mereka terbuka lebar, tidak tetap pada posisinya semula karena ketakutan terhadap apa yang dilihatnya. Tafsir Baidawi. Sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, dan mengarahkan pandangan matanya ke depan saja. Tafsir Gharibil Quran. Hati mereka kosong, hati mereka menjadi kosong, melompong, tidak ada suatu pikiran pun karena meluapnya rasa takut dan cemas. Tafsir Ibnu Katsir. Wal waznu yawma idinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, kebenaran yang keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala la Rasulullah sallam man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli shalah maktuba lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai salat wajib, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali mati. Hadirin Nasa'i. Dalam Amamul Yaumul Lailah, dalam riwayat yang lain, dan Qul Huwallahu Ahad, Tabrani dalam Majma'ul Kabir dan Ausat Majma'ul Zawaid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat wajib, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke surga kecuali mati. Hadirin Nasa'i. Dalam Amalul Yaumul Lailah, dalam riwayat yang lain, dan Qul Huwallahu Ahad, dari riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Khabir dan Ausat Majma'uz Zawaid. An Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi fi duburis salatil maktubah kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sudah salat wajib, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Hadir riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sesudah salat wajib, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Tabrani Majma'uz Zawaid. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qol ma sallaitu khalfa nabiyyikum illa sami'tuhu yaqulu hina yansarif Allahumma ighfir khotayaya wa dhunubi kullaha Allahumma wan'ashni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li salihiha wala yasrifu sayyi'aha illa anta. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, setiap kali aku salat di belakang Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, pada ketika beliau selesai aku mendengar beliau mengucapkan,
Allahumma ighfir khotayaya wa dzunubi kullaha. Allahumma wa ashni wajburni wahdini lis salihil amal wal akhlaq. La yahdi lis salihiha wa la yansarifu sayyi'a illa anta. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosaku. Ya Allah, angkatlah derajatku. Cukupilah aku, tunjukkanlah aku kepada amal dan akhlak yang soleh. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada amal dan akhlak yang soleh serta menjauhkan keburukan yang selain daripada engkau. Hadis riwayat Tabrani. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man sallal bardain dakhalal jannah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, barang siapa dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan dua salat di waktu dingin, niscaya masuk dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengerjakan dua salat di waktu dingin, niscaya masuk ke dalam surga. Bukhari. Keterangan. Dua salat di waktu dingin adalah salat subuh dan salat asar. Nabi SAW menyebutkan dua salat ini secara khusus karena waktu salat subuh merupakan waktu yang paling nikmat untuk tidur dan beristirahat. Sedangkan salat pada waktu tersebut lebih sulit dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Sedangkan waktu salat asar merupakan waktu ketika orang sedang sibuk-sibuknya berdagang atau bekerja. Seorang muslim bila dapat menjaga keduanya dengan kepayahan dan kesibukan yang menyertainya, jelas ia akan lebih bisa menjaga salat-salat yang lain. Syarat tibi. Man shalla bardain dakhalal jannah. An Abi Musa radhiyallahu anhu. Man shalla bardain dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari. An Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul layyali jannar ahadun shalla qabla thulu'i syams wa qabla ghurubiha ya'ni al-fajr wal 'ashr. Jadi Ruwaibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Hadis riwayat Muslim. Dari Ruwaibah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Hadis riwayat Muslim. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla ayyatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yawmahu dhanika kullahu fi hirzi min kulli makruh wa harsim min asyaitan wa lam yanbaghi lidambi ay yudrikahu fi dhanikal yawm illa syirka billah. Dua kali, tiga kali. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selesai salat subuh ketika dia masih melipat kedua kakinya dan belum berbicara mengucapkan sebanyak dan belum berbicara apa-apa mengucapkan sebanyak 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala puji dan kerajaan. Dia mampu menghidupkan dan mematikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka dia akan dicatat 10 kebaikan baginya, dihapuskan 10 keburukan darinya, dan ia diangkat 10 derajat. Pada hari itu ia dilindungi dari segala bencana dan dijaga dari syaitan. Tidak ada dosa yang bisa menangkapnya, menyebabkannya disiksa pada hari itu, kecuali dosa syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Laila, kata-kata dia menghidupkan dan mematikan diganti dengan segala kebaikan dan ada di tangannya. Ia juga menambahkan, dan setiap kalimat yang diucapkannya bernilai pahala memerdekakan seorang budak. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Mu'az dengan tambahan, dan barang siapa mengucapkannya setelah salat asar, ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti itu pula pada malam harinya. An Jundub Al-Qasri radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla shalatas subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlibun fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu summa yakbahu ala wajhi fi nari jahannam." Dari Jundub bin Al-Qasri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dijaminnya. Karena barang siapa dituntut oleh Allah dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dijaminnya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan menelungkupkannya pada wajahnya dalam neraka jahannam. Riwayat Muslim. Dari Jundub Al-Qasri, Jundub bin Al-Qasri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dijaminnya. Karena barang siapa dituntutnya dengan sesuatu karena mengganggu orang yang dijaminnya itu, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan menelungkupkannya pada wajahnya dalam neraka jahanam. Nanti riwayat Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimah." Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. La ilaha illallah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dia bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nanti riwayat Bukhari. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa insa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa insa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. An Sa'id bin Razzaid, An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna hadhihi ar-rahim sujanatun minar rahman azza wa jalla, wa man qata'aha haramallahu alaihi al-jannah. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya hubungan kerabat atau dalam bahasa Arab disebut rahim merupakan cabang dari ar-rahman, Zat yang Maha Pengasih azza wajalla. Maka barang siapa memutuskannya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya. Penggalan hadis diriwayat Ahmad dan Bazar Majma'uz Zawaid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dia bersabda, sesungguhnya hubungan kerabat dalam bahasa Arabnya rahim merupakan cabang dari Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih azza Allah azza wajalla. Maka barang siapa memutuskannya, niscaya Allah SWT mengharamkan surga baginya. Penggalan hadis riwayat Ahmad dan Bazar Majma'uz Zawaid. Keterangan Al-Ismaili berkata, maksud hadis di atas adalah bahwa kata rahim atau hubungan kerabat diambil dari kata Ar-Rahman, berarti ada kaitan antara hubungan kerabat dengan Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Hasyiatut Targhib. Lagi. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal wasil bil maka bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang dianggap menyambung persaudaraan itu bukanlah orang yang membalas kebaikan saudaranya. Akan tetapi, orang yang menyambung persaudaraan adalah orang yang bila hubungan saudara persaudaraannya diputus, ia tetap menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, orang yang dianggap menyambung persaudaraan itu bukanlah orang yang membalas kebaikan saudaranya. Akan tetapi, orang yang menyambung persaudaraan ialah orang yang bila hubungan persaudaranya diputus, ia tetap menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah kita baca, kita dengar. Jadikan iktibar dan amal yang menyampaikan. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.